Gila ini banyak monyet, monyet, monyet. Tapi dia lari semua lihat kamera. Gila, gila, gila. Wis, wis ramai banget. Wis, kabur semua. Kabur semua. Woi, lari dia. Wis, Sun Gokong bawa tongkat. Los, terbang semua itu. Terbang, lari semua dia lihat kamera, teman. Aduh. Nggak mau terkenal dia. Oke teman-teman, jadi video opening tadi saya ambil pagi hari kemarin waktu saya mau berangkat ke hutan ini. Dan sekarang saya sedang berada di dalam hutan. Kita mau menjelajah lagi di sini. Kita cari tahu apa yang ada di hutan ini. Dan kita lihat di sini banyak pohon bambu, teman-teman. Karena di sini memang letaknya di tepi sungai, jadi memang pohon bambu banyak tumbuh ya. Banyak kayu mati. Jalannya memang agak sedikit licin, teman-teman, karena memang belum lama ini habis turun hujan, yaitu airnya juga masih belum jernih ya, masih agak putih dikit karena memang habis banjir ya. Ini dia teman-teman, kayu pakis, bukan kayu sih, ini tumbuhan pakis, tumbuhan yang memang biasanya tumbuh di daerah-daerah yang lembab kayak gini. Dan pohon pakis di sini biasanya tumbuh sampai tinggi, teman-teman. Memang tinggi-tinggi dan lebar-lebar daunnya. Enggak kayak di Jawa ya. Kalau di Jawa jarang saya temukan kayak gini. Ini kita sudah sampai di sungai, teman-teman. Ini lokasinya. Tuh lihat ke atas, hutan masih sangat rimbun ya. Masih sangat padat tumbuhannya. Dan ini sangat adem, teman-teman, nggak ada panas sama sekali. Kalaupun hari panas juga di sini tetap adem ya, karena ini memang di bawah, jadi anginnya kumpul semua di sini. Ini lokasinya kalau buat mancing kayaknya bagus, cuman di sini kita nggak mau mancing ya. Kita mau lihat-lihat kondisi di sini kayak apa. Jujur saya baru saja kesini, teman-teman. Belum pernah ke sini sebelumnya, mau coba lihat-lihat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dari dalam hutan. Kembali lagi, seperti kita lihat di belakang saya ada aliran air. Itu ada lubang kecil, kayaknya bagus kalau untuk mancing. Tapi saya bukan memancing, saya mau berpetualang di hutan ini. Oke teman-teman, sekarang saya berada di atas sungai lagi. Kita naik lagi dikit karena saya menemukan tadi, saya melihat dari bawah ada buah-buahan kecil ya, atau buah apa ini namanya saya kurang tahu. Kita lihat buahnya seperti ini, teman-teman, tumbuhannya daunnya agak kayak daun apa ini ya. Coba kita lihat ambil satu kayak apa. Buahnya berketah, kayaknya nggak, emang nggak bisa dimakan ini, teman-teman. Memang getahnya banyak dan getahnya aku nggak berani nyentuh ini karena aku takut ini akan bikin gatal ya. Kita buang aja. Buahnya kayak gini, teman-teman. Barangkali ada yang tahu ini namanya buah apa. Saya sendiri yang tahu ini buah apa karena waktu itu saya tanya sama orang-orang dari sini juga kurang tahu pasti namanya buah apa ya. Oke teman-teman, simak terus, kita akan lihat-lihat lagi. Dan saat ini saya berada di sungai lagi, teman-teman. Kita lihat terjun sungai ini banyak tumbuh pohon-pohon kecil yang rumput sebenarnya sih, cuman agak bagus. Dan ini ada air terjun juga, teman-teman, cuman nggak tinggi dia, agak paling 1 meteran lah, cuman susun dia. Jadi kita lihat air terjunnya kayak apa. Sambil kita lihat airnya, suasana sangat tenang, teman-teman. Ini dia, teman-teman, air terjunnya. Airnya mengalir deras karena memang habis hujan dan sudah mulai jernih lagi ya. Ini biasanya saya minum di air ini, teman-teman. Kalau di hutan saya langsung minum aja air ini. Tapi kalau lagi jernih, kalau hujan kayak gini enggak lah. Sekutok. Suasana di sini cukup menenangkan, teman-teman ya. Dengan desiran air, suara gemericik air mengalir di sungai ini sangat bikin hati kita tenang. Thank you.
Baik teman-teman, sekarang posisi saya di atas lagi. Di atas saya tuh ini banyak tumbuhan pandan kayaknya ya. Cuman nggak tahu ini ya, memang pandan atau bukan sih. Kayu menjulang tinggi ke atas teman. Dan banyak akar-akarannya juga. Biasanya mungkin ini tempat monyet kayaknya ya. Cuman monyet itu memang kalau lihat kamera itu memang takut, mungkin dikira senapan kali ya. Coba kita lihat dulu ke sini teman-teman. Dan memang pandan kayaknya teman-teman. Cuman pandan jenis apa ya? Oke, kita lihat lagi di atas sana hutan. Ini ada kayu tumbang juga. Udah mati. Kita lihat ke bawah lagi, ke sisi bawah ini, ke atas ada, oh ini tumbuhan pohon yang tadi teman-teman, akar-akarnya sangat lebat ya, jadi cukup nyaman untuk habitat kera tinggal di sini. Cuman biasanya kera di sini mungkin pagi atau sore ya untuk tidur mereka. Dan itu air terjunnya tadi di sana teman-teman, di bawah sana. Ini apa sih? Jadi ini kayu benda ya, kayu toro. Nah, kayak semacam kayu cempedak juga, cuman ibunya sama juga kayak gitu. Itu air terjunnya teman-teman di sana tadi. Kita sudah lihat tadi di sana ya. Banyak suara di sini. Terusnya teman-teman, kita lihat lagi ya, apa dari atas nggak ada penampakan. Dan ini buah yang sama kayak tadi kita temukan teman-teman, ini di samping sungai persis. Memang banyak buah kayak gini, entah buah apa namanya ini. Semut juga ada teman-teman kan. Semut ada gula, ada semut.